Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, berjumpa lagi kita dalam kelas Cikgu Nora ini, sejarah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Ah, cikgu harap kamu sehat. Alamak, cikgu Juma kita tiba-tiba hilanglah. Ah, kejap. Okey, ada ting. Hai. Alah, apakah daya kan macam ni? Dah tidak membantu. Betul. Okey, selamat datang. Sesi percuma. Bermula percuma, selamanya percuma. Dan bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini ataupun kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Okey, sebelum tu walaupun kita dah kerap kali berjumpa. Okeylah. Tak apa. Disebabkan lain Cikgu Umi Juma tak orang cakap tak semua hari ni. Tak clear hari ni, tak apa. Okey, apa pun cikgu, sebelum cikgu memperkenalkan ahli konti cikgu pada hari ini, cikgu ingin yang bersama dengan cikgu sekarang baru 30 orang. Jadi teruskan share kelas pada hari ini dengan rakan-rakan kamu. Tak kira kamu ada dalam grup WhatsApp kamu, dalam Telegram, dalam FB, dalam IG, ajak ramai-ramai supaya ramai yang dapat manfaatnya pada hari ini, dapat belajar tentang sejarah tahun 4 iaitu zaman air batu. Jom kita kenali ahli konti kita pada hari ini. Okey, yang pertama kita ada di sana tu. Tarik. Kita ada Cikgu Nur Ed. Hai Cikgu Ed. Hai. Sebelum saya tak tahu Cikgu Yalisa nak tarik siapa. Nak tarik saya ke nak tarik Cikgu Nur Aini? Okay, apa khabar? Hai, ada antara murid-murid ni tadi dia daripada kelas sains ni. Budak-budak ni baguslah, dia tak jemu dalam menuntut ilmu. Bagus. Ajak kawan-kawan yang lain sekali masuk dalam kelas sejarah pula. Sejarah ialah kita. Okey, terima kasih Cikgu Nur Ed. Sekarang kita memperkenalkan tak lain tak bukan kita punya presenter. Jap, kita tarik dulu. Okey, Cikgu Nur Raini. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi kita hari ini. Share kelas hari ini dekat kawan-kawan supaya ramai-ramai lagi kawan-kawan boleh masuk. Okay, tajuk kita hari ni pun best, ha? Okay. Okay, itu dia presenter kita. Okay, kita ada Cikgu Juma kita. Okay, saya perkenalkan. Oh, tak apalah, lain dia tak clear. Okay, tak apa. Walau bagaimanapun, kita akan teruskan kita punya kelas pada hari ini. Okay, teruskan untuk share kepada rakan-rakan kamu. Okay, jangan lupa hashtag kita, sejarah ialah kita. Okay, jom kita serahkan terus kepada Cikgu Noor. Okay, mungkin Cikgu Noor boleh share screen dulu. Okay, baru saya share screen. Kepada, okey, silakan Cikgu Noor. Okey, Cikgu ambil alih pula ya. Okey, assalamualaikum. Okey, selamat tengah hari semua murid-murid. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia dengan kelas tuition online sejarah
sekolah rendah secara percuma, secara percuma yang dibawakan oleh Akademi YouTuber dan Club Guru Malaysia. Okey. kita mulakan sekarang ya. Murid-murid, cikgu harap sudah bersedia. Murid-murid, okey, ini ialah channel YouTube cikgu. Okey, sesiapa dalam kalangan murid-murid hari ini yang belum lagi menekan butang subscribe, okey, boleh tekan butang merah tu, butang subscribe. Sekiranya dalam video dalam sekarang ni, butang itu berada di bawah. Jadi tekanlah butang subscribe itu untuk memberi sokongan kepada cikgu untuk terus, okey, untuk terus memberi apa kelas tuition online percuma kepada kamu semua. Okey, seterusnya. Okey, ini ialah guru-guru dalam panitia sejarah sekolah rendah Akademi YouTuber. Jadi selepas ini murid-murid silalah pergi ke channel cikgu-cikgu ni untuk dapatkan ilmu sebanyak yang boleh. Lain cikgu, lain dia punya penerangan. Jadi jangan lupa pergi ke channel setiap cikgu-cikgu yang ada di sini, okey? Okey. Sekarang kita nak masuk ke tajuk kita pada hari ini. Okey, murid-murid yang ada sekarang, boleh type dekat ruangan chat, ruangan sembang. Apakah yang kamu lihat sekarang ni? Di manakah kamu pernah lihat tak? Pernah tak lihat sama ada dekat TV, dekat majalah ataupun dengan mata kasar kamu? Pernah tak lihat kawasan yang seperti ini? Putih, diliputi oleh ais. Pernah tak? Cikgu Noh, daripada okay. Alia Nur Syuhada, dia cakap zaman air batu merupakan tempoh apabila iklim bumi menjadi rendah dan sangat sejuk. Betul ke cikgu? Ya, yeah, bagus. Itu satu permulaan yang baiklah. Sekarang kita hendak melihat tajuk kita. Okey. Jadi cikgu berharap murid-murid yang kat, macam tak pernah kan, tak pernah lihat kawasan seperti ini, kawasan yang penuh dengan ais, sekejap lagi kita akan belajar macam mana situasi ni boleh berlaku. Okey, jadi kalau kita dekat Malaysia ni mungkin kita tak pernah lihat. Okey, kalau dekat luar negara, kalau musim salji mungkin pernah lihat, tapi tidaklah banyak seperti ini kan. Ataupun kamu pernah lihat dekat buku, dekat TV kan. Jadi kita akan lihat. Okey, ni cikgu nak tanya tadi lah. Daripada Murugan Vel, dia cakap zaman air batu adalah tempoh di mana suhu iklim bumi turun menyebabkan peningkatan jumlah pembentukan air batu di kutub dan glasier gunung. Apa pendapat cikgu? Ya, betul. Zaman air batu ni berlaku akibat penurunan suhu. Maksudnya suhu tu sangatlah rendah menyebabkan suhu menjadi sejuk dan berlakulah air batu. Okey. Okey, mari kita tengok. Okey, zaman air batu kita sekarang unit 5 zaman air batu sejarah tahun 4. Okey. Jadi murid-murid tahun 4 kemungkinan tak masuk lagi tajuk ni dekat sekolah ataupun secara PDPR kamu dengan cikgu kamu dekat sekolah, mungkin tajuk ni kamu tak masuk lagi. Dan betul, menjadi satu kelebihan kepada kamu sekiranya kamu mengikuti kelas hari ini. Maksudnya kamu dapat ilmu seawal-awalnya daripada kawan-kawan yang lain. Jadi untuk mengajak kawan-kawan lain boleh dapat ilmu hari ini, ilmu baru, share kan, ajak kawan-kawan, message kawan-kawan supaya masuk ke kelas pada hari ini. Okey. Objektif kita ada 4. Mengetahui zaman air batu, maksud zaman air batu. Okey, garis, kita nak lihat garis masa zaman air batu akhir. Kita nak tahu perubahan. Perubahan zaman air batu akhir dan kesannya. Okey, berlaku perubahan dan kesan pada zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey. Apakah itu zaman air batu? Tadi Cikgu Yohanisah ada baca, kawan kamu ada cakap zaman air batu di mana bumi diliputi oleh ais yang tebal akibat penurunan suhu yang rendah. Suhu dia rendah. Okey. Seperti
Contoh cikgu nak bagi seperti dalam peti ais kamu tu. Peti ais dekat rumah kita tu, di bahagian yang beku tu, dia peti ais di bahagian yang beku tu, suhunya adalah rendah. Menyebabkan apa sahaja objek yang kita masukkan dalam peti ais tu menjadi keras, menjadi beku dan diliputi oleh ais. Nah, itulah perumpamaan yang cikgu boleh boleh bagi contoh terdekatlah yang kamu boleh nampak. Sebab zaman air batu ni dah berlaku, berlaku bila? Berlaku lama dah. Okey, berlaku dalam masa yang lama dah lepas. Tapi kenapa cikgu nak? Oh, cikgu nak. Daripada Kristanalia, dia cakap haiwan dari zaman air batu ialah harimau bertaring lengkung, sloth dan mammoth. Kan cikgu? Betul. Okey. Baguslah ada yang tahu. Bagus. Mungkin dia dah baca ataupun dia mungkin dah jadi 5 ataupun dah jadi 6. Okey. Jadi zaman air batu ni berlaku dah lama. Okey, dah lama. 2.6 juta hingga 3.6 juta tahun dahulu. Lama kan? Dah lama sangat dah. Tapi kenapa kena belajar? Memang kita kena belajar lah sebab sejarah kita kena belajar mengikut kronologi. Daripada dulu sampailah sekarang kita kena belajar. Okey, kenapa bumi diliputi oleh ais yang tebal? Kenapa? Berlaku kerana suhu bumi yang ni, suhu dunia turun. Suhu dunia turun ataupun berlakunya penurunan suhu dan menyebabkan bumi ataupun dunia ni menjadi terlalu sejuk. Bila terlalu sejuk, terbentuklah ais. Okey, terbentuklah air batu yang tebal pada permukaan. Tak kira lah permukaan laut ke, permukaan sungai ke, permukaan daratan ke, semuanya diliputi oleh ais. Tengok dekat sini, sungai dan laut menjadi beku. Kawasan darat menjadi luas berbanding kawasan laut dan sungai. Ada juga kawasan laut yang tidak diliputi ais tapi tersangat sikit. Jadi semua kawasan kebanyakannya diliputi oleh ais. Jadi itulah yang dikatakan zaman air batu. Okey, kita nak tengok kawasan-kawasan yang diliputi oleh ais. Okey, contoh, cikgu bagi contoh dekat sini. Yang pertama, laut. Laut diliputi oleh ais. Cuba tengok tu. Okey, penuh dengan ais, ketul-ketul ais ni. Penuh dengan ketulan-ketulan ais. Okey, yang kedua, sungai. Tengok, dia masih ada lagi tebing. Tetapi sungainya sudah tak ada. Airnya sudah tak ada. Sudah diliputi permukaan sungai. Sudah diliputi oleh ais. Okey, kemudian kita tengok permukaan. Pergunungan. Kawasan gunung pun, kawasan gunung ni kalau ikutkan daratan lah kan. Tetapi juga diliputi oleh ais. Kawasan daratan yang biasa tu pun, yang biasanya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, tempat tinggal manusia, tempat tinggal haiwan pun diliputi oleh ais. Pendek kata, seluruh kawasan pada zaman air batu ini diliputi oleh ais. Inilah yang dikatakan zaman air batu. Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham, boleh jelas, boleh nampak contoh-contoh yang cikgu bagi di sini. Okey, seterusnya, cuba anda bayangkan bagaimana keadaan hidup kita sekiranya semua kawasan diliputi oleh ais. Dekat Malaysia sekarang ni, tempat kita duduk sekarang ni, sekiranya diliputi oleh ais. Apa yang berlaku pada kita? Apakah suhu yang kita alami? Sejuk ke panas ke? Murid-murid boleh type dekat ruangan chat tu. Apa yang akan berlaku? Bagaimana keadaan hidup kita? Kita boleh pergi, contohnya kalau ibu bapa kita nak keluar pergi bekerja. Sekarang ni waktu PKP pun masih lagi boleh bekerja. Jadi boleh ke mereka keluar pergi bekerja? Boleh ke mereka keluar ataupun kita nak pergi beriadah dekat taman permainan, boleh ke? Semestinya tidak, tidak boleh. Sila. Semua jarak itu kawasan sejuk. Bila sejuk, berkurung. Jadi kita pun tak boleh bebas untuk keluar
untuk melakukan aktiviti riadah kita. Kita nak pergi, nanti kita nak pergi sekolah pun tak boleh lah sebab terlalu sejuk. Okey, suhu ya. Yeah. Suhu yang kita alami pun suhu yang sejuk, okey. Suhu yang sejuk, suhu yang rendah. Okey. Jadi cikgu dah harap kamu boleh faham sekiranya keliling kita ni dipenuhi oleh ais, maka aktiviti harian kita akan terbatas. Okey, aktiviti harian kita pun susahlah kita nak jalankan. Okey. Jadi macam itulah juga keadaan pada masa dahulu, pada masa zaman air batu ni. Okey, perubahan zaman air batu ke zaman air batu akhir. Okey. Mula-mula berlaku zaman air batu. Okey, ini garis masa. Okey, kita dah belajar bab unit 1 garis masa. Okey, kita belajar sejarah, mesti kita kena faham apa gambar rajah macam ni. Ini adalah garis masa. Kita nak belajar sejarah, kita mesti faham yang ini. Okey, mula-mula berlaku zaman air batu. Selepas itu berlaku peningkatan suhu, suhu dunia meningkat, suhu bumi meningkat. Kemudian dia berlaku zaman air batu akhir. Mesti kamu tertanya-tanya, apa ni cikgu? Zaman air batu, kemudian zaman air batu akhir. Sekejap lagi kita akan tahu. Okey, jadi Cikgu Noor daripada Naura Syakira dia tanya, waktu zaman air batu ni ada manusia ke? Ada manusia. Okey, tapi manusia. Okay. Mereka tak keluarlah. Mereka mencari tempat perlindunganlah. Okey, nanti kita tengok apa yang berlaku bila zaman air batu akhir, apa yang mereka buat. Nanti kita akan tengok macam mana perubahan dia. Okey, sekarang tadi kita dah cakap zaman air batu. Okey, bila berlaku peningkatan suhu, berlakulah zaman air batu akhir. Mungkin murid-murid kena faham yang ini. Yang ini kena faham. Zaman air batu cikgu dah terangkan tadi. Zaman air batu seluruh tempat diliputi oleh ais. Kemudian berlaku perubahan apabila berlaku peningkatan suhu. Suhu tu apa? Suhulah. Suhu, macam nak cakap cikgu Yuharisah, suhu ni sejuk ke, panas ke? Makin panas. Daripada sejuk kepada panas. Okey, panas, sejuk, sederhana sejuk, sederhana panas, lepas tu dia panas. Macam sekarang ni. Okey, zaman air batu akhir. Kita nak pergi ke zaman air batu akhir. Okey, tengok kat sini. Zaman air batu akhir. Apabila suhu bumi meningkat ataupun suhu dunia meningkat, berlaku pengglasieran. Biasanya kita akan ukur menggunakan termometer lah. Ini contoh lah cikgu bagi. Kalau ada yang murid yang tak pernah tengok kan. Contoh termometer bila suhu meningkat, suhu cikgu meningkat dia akan naik. Ada respon daripada seorang murid ni. Kalau kita tengok dekat situ, dia kata kan tadi kata tak ada seorang pun manusia. Lepas tu ada yang cakap, habis tu macam mana kita tahu, dia kata. Dah apa bergerak dah. Dia kata tak pernah nampak pun kalau tak ada manusia. Tak pernah nampak. Memang kita tak pernah nampak. Tak pernah kita nampak. Berada di zaman sekarang. Tak nampak tu. Maksudnya tak pernah nampak manusia kot. Ke apa? Tak faham dia punya soalan dia. Okey, tak apa. Nanti sekejap lagi kamu akan tahu di mana manusia tu tinggal sebab zaman air batu ni macam sangat sejuk. Jadi manusia mungkin pun. Mungkin dia jawab tu berdasarkan gambar Cikgu Noor kan. Sebab gambar Cikgu Noor tak ada, manusia kat situ kan. Mungkin berdasarkan itulah. Cikgu tunjuk contoh di mana. Cikgu Noor kena cari yang ada gambar manusia lepas ni. Cikgu tunjuk contoh. Dia nampak air je. Nampak air batu je. Okey, sebenarnya macam ni. Kita nak murid-murid faham apa itu zaman air batu. Setiap zaman tu dia adalah penghuni-penghuni dia tersendiri. Okey, jadi cikgu menunjukkan gambar tadi supaya murid-murid boleh nampak zaman air batu tu macam mana. Okey, zaman air batu tu boleh dikatakan seluruh tempat diliputi oleh ais. Sebab tu cikgu tunjuk gambar-gambar ais. Cikgu nak suruh kamu nampak ais tu macam mana.
Ada orang cakap ais tu macam contoh, air batu. Contohlah kan, sekarang ni seperti di Kutub Utara kan, Kutub Utara. Kutub Utara macam tu lah dipenuhi dengan air batu. Dipenuhi dengan air batu. Tapi dekat Kutub Utara tu ada juga orang tinggal. Orang Eskimo kan yang tinggal dalam yang tinggal dalam iglu. Rumah yang diperbuat daripada zaman-zaman zaman sekarang kan. Dari segi pemakaian pun macam kita je, cuma pakai baju tebal. Macam tu lah nak tunjukkan apa ni gambaran air batu tu. Cikgu nak tunjuk gambaran air batu. Okey, takkan kalau cikgu nak tunjuk semua sekali, ya kita tak sempat habis hari ni. Kan? Jadi kamu kena faham yang zaman air batu tu seluruh kawasan diliputi oleh ais. Kemudian bila dah berlaku perubahan peningkatan suhu, sebab bumi ni dia berlaku peningkatan suhu, berlakulah zaman air batu akhir. Okey, zaman air batu akhir dekat sini. Okey, contoh ini adalah contoh termometer. Cikgu nak tunjuk dekat kamu supaya kamu dapat bayangkan bagaimana peningkatan suhu tu berlaku. Okey, suhu kalau dia meningkat, dia semakin panas. Semakin hari semakin panas, semakin hari semakin panas. Apabila berlaku peningkatan suhu, berlakulah pengglasieran. Okey, tengok dalam bulatan ni. Okey, pecahan ais daripada bongkah ais yang besar-besar tu, dia pecah. Okey, itu proses pengglasieran. Dia pecah. Okey, pada zaman air batu akhir, berlaku proses pengglasieran ataupun kecairan air batu akibat peningkatan suhu. Kecairan air batu tu selepas dia pecah menjadi bongkah-bongkah yang besar, kemudian dia akan cair. Okey, dan pencairan air batu ni menyebabkan paras air laut meningkat. Okey, tadi kita tengok air laut semuanya beku kan? Semuanya beku. Semuanya menjadi permukaan. Sekarang bila ais tu cair, paras air akan lebih tinggi sebab berlakunya peningkatan kuantiti air. Air tu bertambah, air laut tu dia bertambah dan paras air laut akan meningkat. Okey, Cikgu Noor, ada yang tanya ni Cikgu Noor, Aisyah Amira dia tanya, ada ke makanan dalam zaman air batu? Ada, kan ada hidupan. Ada hidupan. Jadi mungkin diorang tak nampak. Mungkin diorang tak nampak lagi zaman Zaman air batu ni macam-macamnya. Sebab dalam silibus kita pun macam nak cakap kita ambil setakat mana kan? Yang kita ambil setakat mana yang kita kena belajar lah. Mungkin mereka tak nampak. Okey, setiap zaman ada penghuninya dan ada sumber makanannya. Cuma kita tak boleh nak terangkan secara detail dekat sini, takut tak cukup masa sebenarnya. Cikgu Noor, dia ada Cikgu Noor, kita boleh ambil macam ni lah. Murid-murid pernah tengok tak? Murid-murid pernah tengok tak cerita Ice Age? Dia macam zaman Ice Age tu lah. Dalam cerita dalam Ice Age tu menceritakan tentang zaman air batu lebih kurang lah orang cakap. Sebab zaman air batu ni dia ada hidupan. Tupai. Dia ada hidupan, hidupan macam haiwan-haiwan yang boleh diburu. Okey, yang boleh diburu untuk dijadikan sumber makanan. Dekat dalam apa nama? Kawasan-kawasan tertentu lah yang air batu. Daripada Alia Nur Syuhada dia cakap pengglasieran adalah proses glasier mencair. Kita tengok kat sini. Pengglasieran ni adalah bongkah air batu yang pecah. Tadi kita tengok tadi kan dia pecah, dia runtuh sebab dia terlalu panas. Jadi suhu dah tinggi. Air batu tu pecah, kemudian dia menjadi satu dalam bongkah-bongkah yang besar, kemudian dia perlahan-lahan cair. Okey, dia cair. Tak kira lah dia jatuh dekat laut ke, dia jatuh dekat tanah ke, dekat permukaan daratan ke, dia perlahan-lahan akan cair dan air itu akan mengalir masuk ke dalam laut. Okey, sebab itulah paras air laut akan meningkat. Okey, lihat. Kalau murid nak tengok kan, cerita ada banyak kalau cerita Mak Saleh pasal glasier ni, pasal pencairan air batu. Boleh tengok walaupun zaman moden, just nak tengok bagaimana berlaku punya perubahan tu daripada air batu tu bongkah tu keras menjadi cair. Boleh tengoklah.
Okay, jadi murid-murid beri perhatian dulu dekat sini. Tak apa, yang tu sekejap lagi cikgu akan tunjuk macam mana orang tu tinggal. Macam tak mana sabar. Orang tu tinggal bila zaman air batu mereka tinggal macam mana, dan pada zaman air batu akhir apa yang mereka buat, apa perubahan yang akan mereka buat. Okay, jadi tolong beri perhatian sebab nanti kita ada quizzes dan kita ada nombor 3. Betul. Okay. Jadi dalam bulatan-bulatan merah ni, ini adalah bongkah-bongkah ais. Dalam bongkah-bongkah ais yang pecah lah tadi dan yang berlakunya proses pengglasieran. Okay. Okay. Cuba lihat ni. Okay. Cikgu nak memberi gambaran. Cikgu nak memberi gambaran macam mana proses pengglasieran tu. Okay, cuba tengok ais cairan. Pencairan berlaku. Pencairan. Mereka kena tahu perkataan pengglasieran. Okay, mereka kena tahu, mereka kena pandai sebut, mereka kena tahu istilah ni sebab itulah sebenarnya istilah yang sebenar, proses fakta pencairan, kan? Proses pemecahan itu adalah pengglasieran. Jadi kamu boleh bayangkan ais yang besar tu bila dia runtuh, dia satu ketul yang besar, kemudian perlahan-lahan dia akan cair. Seperti ais krim, seperti ais krim dengan ketul ais krim. Ais krim. Macam ni. Panas-panas. Kamu boleh bayangkan macam mana ais krim tu cair bila kamu makan. Betul. Ais krim cair. Macam itulah proses pengglasieran. Daripada ketulan yang keras, dia cair menjadi air. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang dalam sejarah dunia, zaman air batu dikatakan berlaku sebanyak 5 kali. Okey, kita tak tahu pada tahun-tahun bila tu kita tak tahu, tapi murid-murid kena ingat zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali dalam tempoh masa. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk tempoh masa dekat sini. Kalau kuaterna apa semua tu. Okey, zaman air batu akhir berlaku pada kala kuaterna yang terbahagi kepada 2 epok, iaitu yang pertama epok Pleistosen dan epok Holosen. Kala tu maksudnya masa ataupun waktu. Masa ataupun waktu. Okey. Terbahagi kala kuaterner terbahagi kepada 2, iaitu epok Pleistosen dan epok Holosen. Epok Pleistosen ni, pada masa epok Pleistosen, suhu bumi rendah. Banyak kawasan diliputi ais. Cikgu Noh, epok tu mungkin kita boleh panggil sebagai zaman kot. Sebab ada yang tanya tu. Zaman pun boleh, masa pun boleh. Tapi murid kena tahu, murid kena set dalam kepala perkataan epoch tu. Sebab itu istilah dalam sejarah. Epoch. Nanti murid yang tahun 6 dia akan masuk tingkatan 1 kan? Bila masuk tingkatan 1 mereka memang akan guna. Dia ada banyak lagi epoch-epoch lain. Cuma untuk tahun 4 ni kita belajar 2 epoch sahaja. Okay. Kat mana saya tak manusia mula mengetahui cara membuat api. Okay, pada epok Pleistosen ni, pada zaman epok Pleistosen ni, manusia dah mula pandai menggunakan api sebab cuaca terlalu sejuk. Jadi mereka berusaha untuk mencari api dan mereka dah mula pandai menggunakan api. Okey, pada zaman epok Pleistosen ni, semua daratan diliputi oleh ais lagi pada masa ni. Dan bila berlaku perubahan, berlakulah epok Holosen. Okey, bila epok Holosen, zaman epok Holosen, okey, suhu bumi mula meningkat dan air batu cair. Okey, bila air batu cair, paras air laut meningkat. Okey. Dan berlakulah perubahan bentuk muka bumi. Okey, sekarang dah pukul berapa ni? Cakap-cakap lagi kita dah boleh rehat dah kot. 12:59. Okey, kita boleh beri laluanlah sekejap kan kepada
Perlu iklan ke? Sebab iklan, banyak lagi. Cikgu nak apa ni? Ya ke? Kita lihat je lah dulu. Warwarkan dulu apa ni untuk mengisi link EasyJail kita pada hari ini. Hendaklah menggunakan email edidate sahaja. Jangan lupa ya. Kalau nak isi tu kena login dahulu ya. Email edidate kemudian baru isi. Kalau tidak, kamu tak akan dapat akses ya email tersebut. Okey, dan seterusnya yang kedua. Kod untuk kita punya link sijil hari ini ialah seperti biasa. Hashtag kelas Ayu Edidate dan semuanya hendaklah ditulis dalam huruf besar. Rasanya itu saja kita berikan laluan kepada iklan dahulu. Okey, nak iklan dulu ya? Okey, boleh. Boleh. Misi pencarian ikon Edidate Junior kini bermula. Siapakah yang layak dinobatkan sebagai ikon Edidate Junior bagi tahun ini? Jom sertai misi pencarian ini. Syarat-syarat penyertaan, anda mestilah menyertai pusat tuition Percuma Ayu dan juga mestilah mendaftar untuk mendapatkan ID Ayu masing-masing. Juga perlu menjawab soalan yang akan diberikan pada setiap minggu. Dan akhir sekali, perlu menjalani ujian akhir bagi penentuan ikon Edidate Junior. Jadi, apa tunggu lagi? Adakah anda ikon yang kami cari? Adakah anda telah bersedia? Peluang di tangan anda. Untuk maklumat lanjut, layari www.academiatuber.com. Okey, kita sambung semula. Saya serahkan teruslah kepada Cikgu Noh untuk menjimatkan masa kita. Okey, kita sambung ya. Okey, jadi murid-murid kena ingat yang ini lah, dua epoch color quaternary ni. Okey, epoch tu macam Cikgu Yohana cakap tadi, bolehlah kita anggap sebagai zaman. Okey, dia ada dua zaman. Okey, jadi Pleistosen dengan Holosen. Pleistosen ni masih lagi sejuk. Holosen ni dia dah berlaku perubahan suhu. Dia suhu dah meningkat. Cuaca dah sedikit panas lah, sederhana dah mula panas. Suhu dah mula meningkat. Okey, kita tengok garis masa zaman air batu akhir pada kala quaternary. Okey, kita tengok. Epoch Pleistosen dia berlaku antara 2.5 juta tahun hingga 11,700 tahun. Kemudian epoch Holosen berlaku antara 11,700 tahun hinggalah sekarang. Jadi kamu tengok garis masa ni, kamu rasa zaman kita sekarang ni berada di epoch yang mana? Semat ke dalam fikiran dah. Kamu, semat ke dalam fikiran kamu epoch tu. Jangan heran. Jangan pelik. Apa epoch ni? Ha, epoch tu ialah seperti macam zaman, kita panggil macam zaman lah. Jadi sekarang ni cuba kamu nyatakan dekat ruangan chat, pada zaman sekarang, zaman kita ni, zaman kita hidup ni sekarang 2021 ni, kita berada di epoch yang mana? Epoch Pleistosen ataupun epoch Holosen? Ada tak yang jawab tu? Tunggu. Okay, dah ada Siti. Tengok Zaini, panas. Apa ni Christiana, cuma jawab epoch Holosen. Epoch Holosen. Kita Holosen sekarang ni berada di epoch Holosen sebab kita pun dah mengalami suhu yang samalah. Kita mengalami suhu yang tinggi, suhu dah panas, dah tak ada ais di mana-mana tempat. Jadi kita sekarang ni berada di zaman epoch Holosen. Okey, jadi cikgu harap murid-murid boleh tahulah. Boleh dapat bezakan epoch Pleistosen dengan epoch Holosen. Epoch Pleistosen ni keadaan dia masih lagi sejuk, masih lagi ada ais, dan epoch Holosen cuaca dah panas, dah tak ada ais di merata-rata tempat. Mungkin ada sesetengah negara dia bila mengalami musim sejuk, mereka akan dituruni oleh salji. Tapi tidaklah sampai semua satu dunia diliputi oleh ais. Okey, jadi negeri-negeri yang mengandungi apa yang empat musim tu kan? Negara-negara yang mengalami empat musim tu dia akan mengalami lah. Jadi sekarang macam kita Malaysia, kita sekarang ni berada di epoch Holosen.
Okay, syabas. Iklim khatulistiwa kan, kita tak ada salji. Iklim, iklim. Iklim khatulistiwa, kita tak ada empat musim. Jadi syabas cikgu ucapkan, tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang dapat menyatakan yang kita sekarang ni berada di epok yang mana satu. Okay, syabas cikgu ucapkan. Bagus. Teruskan. Ramai jawab betul. Okay. Haiwan pada zaman air batu akhir. Cuba lihat ni. Tadi kamu cakap tak ada haiwan ke? Tak ada ke haiwan? Inilah haiwan yang hidup pada zaman air batu. Zaman air batu pun haiwan ini. Zaman air batu akhir pun haiwan ini. Cuma mungkin dia akan ada perubahan. Okay, dia akan ada perubahan akibat peningkatan suhu. Sebab ada haiwan, kita tengok nama dia. Nama dia. Okey, yang ini tengok ada taring tu, ini harimau taring lengkung. Okey, harimau bertaring lengkung. Ini sloth. Okey, yang ini mamut. Okey, ada setengah mereka panggil gajah. Menyusui gajah. Ni zaman ice age, zaman apa? Ice age baby dilarikan tu. Jadi inilah yang gajah ni lah kan. Ada yang baby dilarikan waktu kecil. Nama dia apa, yang nak selamatkan dia. Mamut apa? Memet. Mamut. Okey, inilah mamut. Kalau bahasa Inggeris tu kita sebut mammoth lah ke macam mana, tak tahulah. Dalam bahasa Melayu macam ni lah. Okey, jadi inilah dia menyerupai seekor gajah. Tetapi telinga dia tak besar macam gajah pada zaman sekarang lah. Cikgu Do, ada yang panggil mamat. Mamat. Mamat tu penyanyi, Mamat Aziz. Cuba tengok perbezaan lagi mamat ni kan. Dari segi gading dia, dari segi bulu dia kan. Sebab dulu zaman air batu dia panjang kan. Sekarang dia bulu ke? Tak ada. Sebuah haiwan ini dia mempunyai bulu yang tebal sebab dia hidup di zaman air batu. Dan pada zaman air batu akhir, kejap lagi kita akan tengok apa kesan kepada haiwan ni. Okey, pada zaman air batu akhir, apa kesan pada haiwan ni? Murid-murid, pernah tengok tak binatang ni, ketiga-tiga haiwan ini kat zaman sekarang ni? Kamu pernah tengok tak? Ada tak yang pernah pergi zoo? Nak nampak tak dekat zoo? Tak pernah dah jumpa dah. Kalau jumpa dah. Tak pernah jumpa lagi lah. Dah banyak bungkus dah. Cikgu tak pernah jumpa. Jadi sekejap lagi kita akan tengok kenapa haiwan ni dah tak ada dah zaman sekarang ni. Kita tengok sekejap lagi. Okey. Sekarang kita dah masuk kepada perubahan zaman air batu akhir. Kita nak lihat apakah perubahan. Lepas tu daripada perubahan kita nak tengok kepada kesan. Kesan yang berlaku. Okey. Apa yang berlaku. Okey. Perubahan yang pertama, perubahan bentuk muka bumi. Okey, bila suhu meningkat, air batu mula cair. Kemudian, berlakulah, terbentuknya sungai, tasik dan laut. Sebab air batu yang cair tu dia akan menjadi air dan dia akan mengalir turun ke sungai, tasik, dia membentuk tasik dan laut. Okey, jadi terbentuklah sungai, tasik dan laut. Okey, inilah yang dikatakan perubahan bentuk ke bumi. Okay, yang kedua, iklim. Okay, perubahan iklim. Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Okay, sederhana sejuk ni dah panas sikit lah. Sikit dah panas. Kemudian, bila berlaku perubahan iklim, okay, sinaran matahari tu memancar kuat lah macam sekarang ni. Okay, panas kan? Jadi panas sekarang ni. Berlaku pemanasan bumi akibat peningkatan suhu dan cuba tengok gambar ni. Mana ada ais dah? Tak ada ais dah. Jadi permukaan bumi tu dah tak ada ais. Jadi nampaklah bentuk muka bumi dia. Okey, jadi dari segi iklimnya sederhana sejuk ataupun sederhana panas lah boleh dikatakan macam tu. Macam sekarang ni, macam kita sekarang ni, mungkin murid-murid tak dapat nak bayangkan pada zaman dulu macam mana. Tapi murid-murid boleh tengok pada zaman sekarang. Sekarang kita berada di epok Holosen, iaitu dalam kategori zaman air batu akhir lah. Okey, contohnya macam itulah murid-murid kena faham macam tu. Okey, jadi yang ketiga, rupa bentuk fizikal bumi. Perubahan bentuk fizikal bumi.
Okey. Dia dah mula ada tumbuh-tumbuhan. Okey, nampak dulu tak nampak ni bentuk-bentuk ni tebing-tebing ni kan. Tebing-tebing ni tak nampak. Sebab semuanya diliputi ais. Jadi bila dah berubah, bila dah ais dah tak ada, dah nampak. Dah nampak dah tebing-tebing apa semua ni. Ini tebing-tebing tepi laut kan. Okey, paras air laut meningkat sehingga 100 meter. Okey, naiklah dulu rendah. Okey, semuanya keras ni. Kat sini gambar yang ketiga ni. Semuanya keras, tak ada air lah. Air dekat bawah mungkin sikit je. Tapi bila dah cair, air tu, paras air tu naik. Okey, dia akan naik sehingga 100 meter. Okey, seterusnya kita lihat pada kesan. Okey, bentuk fizikal bumi yang baru. Tadi kita tengok sungai, bentuknya sungai kan? Terbentuknya tasik air tawar. Cikgu Noh, ini maksudnya kesan daripada pencairan tadilah kan? Ya, kesan daripada pencairan tu. Kesan daripada perubahan yang berlaku. Okey, air sungai. Okey, berlakunya air sungai. Air yang daripada tempat tinggi dia mengalir turun ke kawasan rendah membentuk aluran sungai. Okey, jadi sungai ni akan mengalir masuk ke laut. Terbentuklah laut. Okey, yang kedua, kepupusan haiwan. Ini yang Cikgu Umi cuma cakap tadi, haiwan-haiwan ni pupus. Okey, kepupusan haiwan berlaku akibat perubahan suhu. Haiwan seperti harimau bertaring lengkung ataupun bertaring panjang dan mamah telah pupus sebab apa? Sebab haiwan ini dia sebenarnya dia mempunyai bulu yang tebal dekat badan dia. Dan dia tak boleh hiduplah dekat kawasan yang panas. Jadi lama kelamaan dia pupus. Pupus tu apa? Apa maksud pupus? Pupus tu maksudnya matilah, tidak ada pembiakan. Tidak ada populasi mereka dah tak ada. Habitat mereka pada zaman air batu tu dah bertukar menjadi panas. So mereka tak boleh hidup. So pupus. Sebab itulah pada zaman sekarang ni kita tak nampak haiwan ni. Kita tak nampak haiwan-haiwan yang hidup pada zaman air batu. Okay. Jadi Cikgu Noh, ada yang bertanya tu bagaimana mereka pupus? Mereka pupus, macam mana mereka pupus tu? Sebab mereka tak boleh hidup. Sebab dah panas, dah mereka hanya hidup pada zaman air batu dalam cuaca yang sejuk. Bila berubah maksudnya, menjadi sebab perubahan suhu lah kan? Ya, perubahan suhu. Mereka tak boleh nak sesuaikan diri dalam suhu yang panas. Jadi mereka tak boleh membiak, mereka tak boleh kalau haiwan ni mungkin dia beranak kan? Jadi mereka tak boleh nak berkembang lah. Nak dia punya habitat tu tak boleh nak berkembang. Dia punya apa nama, populasi tu tak boleh berkembang. Mereka tak boleh hidup. Maksudnya mereka matilah. Senang cakap, mereka mati. Mereka tak boleh hidup. Macam tu. Okay, tadi Aran tanya macam mana mereka boleh pupus kan? Sebab suhu yang ada sekarang tidak sesuai untuk mereka. Jadi mereka tak boleh hidup. Mereka tak boleh hidup dalam keadaan suhu yang panas. Okay, pertempatan manusia. Tadi orang tanya, zaman air batu tu ada orang ke tak? Ada. Cuma mereka ni berlindung lah. Mereka berlindung di kawasan-kawasan yang boleh mereka menyelamatkan diri lah. Contoh utama apa? Contohnya seperti gua kan, Cikgu Yohanisa. Jadi bila dah berlaku perubahan, dah panas, mereka dah boleh keluar, dah ada tumbuh-tumbuhan. So mereka pun bergeraklah ke kawasan yang lebih panas untuk mencari kehidupan yang baru. Mereka keluar untuk mencari penempatan yang baru. Mereka dah mula nak membina kehidupan lah. Nanti selepas ini kamu akan belajar zaman prasejarah. Zaman prasejarah tu mereka inilah. Mereka ini akan melalui zaman prasejarah. Macam mana mereka hidup. Kamu akan belajar kepada tengok buku teks unit berapa? Unit 5. Ni zaman prasejarah. Sekarang kamu cuma belajar zaman air batu ni unit 5 dan selepas ini bila dah kamu dah belajar perubahan,
dah belajar ni, manusia yang hidup pada zaman air batu ni dah keluar, dah cari tempat baru, kamu akan belajar ke unit 6 zaman prasejarah. Makin lama makin seronok, makin lama makin banyak kamu akan tahu dan akan terjawab persoalan-persoalan yang timbul dekat kepala kamu. Cikgu Noor, mereka ni bertanya ni. Mammoth dulu ke dinosaur dulu hidup? Jawab macam mana tu? Dinosaur dulu. Dinosaur dulu kan? Dinosaur. Sebab dinosaur ni banyak sangat kan mitos-mitos ni. Betul lah. Tapi kan salah satu mereka berpindah randah ni kan, salah satu sebab mereka berpindah randah, salah satunya bila dah suhu makin meningkat menyebabkan ada tasik ataupun sungai yang mula kering dan mereka mencari tempat yang baru yang lebih, yang ada sumber lah makanan dan juga minuman. Itu salah satu sebab mereka nak bina kehidupan. Mereka pun orang-orang zaman dulu ni pun mereka ada keluarga, jadi mereka nak mencari tempat yang sesuai untuk mereka, nak bina keluarga, nak bina tempat yang sesuai. Mereka akan cari tempat yang sesuai. Bila tanah dah tak subur, bila dah tak ada sumber makanan kan, mereka akan cari tempat yang baru. Sebab tu ada banyak kesan-kesan sejarah pada gua-gua ke batu-batu kan, tinggalan-tinggalan lah. Sebab sebelum ni kamu dah belajar kesan-kesan apa nama, kaedah-kaedah penyelidikan sejarah. Terdapat kesan-kesan dekat dinding-dinding gua kan. Mereka ni lah, mereka ni. Semua ni kamu akan belajar pada zaman, pada unit 6 zaman prasejarah. Okay, jadi yang kamu perlu kuasai yang ini dulu sebenarnya. Nanti bila dah masuk sekolah mungkin cikgu kamu akan ajar unit 6. Ataupun kalau diberi peluang untuk cikgu meneruskan kelas, cikgu akan ajar. Teruskan. Okay. Allah, teruskan. Okay, jadi ini adalah peta kesan perubahan zaman air batu api di Asia Tenggara. Kamu lihat semua kawasan sudah diliputi ais kecuali beberapa tempat yang tidak ditenggelami air lah. Termasuk Malaysia tu nampak. Tempat kita duduk. Okey. Jadi yang biru-biru tu, yang biru-biru muda tu kebanyakannya laut lah. Okey. Dan laut-lautan. Mungkin dulu pada zaman air batu, mungkin semua kawasan ni diliputi ais. Bila berlaku perubahan, pada zaman air batu akhir, ais tu cair dan berlakunya terbentuknya lautan. Daripada kristal apa kristen kristal dan satu lagi kan Dahlia, kalau kita dia tengok, cakap banyak ada pulau macam sains pula. Apa dia satu lagi sebab kalau kita tengok, kalau dulu banyak pulau kan, sekarang ni pulau-pulau kecil pun dah banyak ditenggelami oleh air. Paras air semakin meningkat dan salah satu sebab kalau kita tengok dari sudut keagamaan itu menandakan bumi kita pun dah makin tua sekarang ni. Salah satu sebab lah banyak tempat sudah ditenggelami air kan. Dah hilang daripada. Jadi perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir seperti penglasiran, berlaku penglasiran, perubahan iklim, perubahan suhu bumi, bentuk muka bumi pun dah lain kan, dah nampak. Jadi kesan dekat Asia Tenggara ni, kita nak tengok kenaikan paras air laut di Petas Sunda dan berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Pergerakan manusia dan haiwan tu macam yang tadilah, manusia akan keluar berpindah mencari tempat yang lebih sesuai berpindah untuk mereka hidup. Begitu juga dengan haiwan-haiwan. Jadi sekarang kita nak tengok Petas Sunda. Petas Sunda, cuba kamu tengok gambar yang pertama ni, gambar A. Gambar A, nampak tak yang warna coklat? Itu adalah daratan sebenarnya, daratan yang diliputi ais. Okey, daratan, mungkin tanah, mungkin ais, macam tu. Tanah cikgu rasa ni. Jadi kawasan ni dulu adalah daratan. Daratan dengan kepulauan lah ni, warna hijau-hijau ni adalah kepulauan. Daratan. Okay, dia berbentuk daratan. Apabila berlaku perubahan, ais tu cair, yang berwarna coklat ni tadi, tengok gambar B, dah bertukar menjadi biru, biru muda. Okay, hakisan bertukar ya, menjadi biru muda. Bukan hakisan. Air laut tu dia naik.
air laut tu telah menenggelami kawasan yang berwarna coklat dekat tengok gambar warna, gambar A ni. Kawasan yang berwarna coklat ni telah ditenggelami air. Semakin tenggelam, bumi semakin tenggelam. Akibat daripada peningkatan air laut, jadi tenggelamlah. Jadi kawasan daratan pun semakin sikit. Tengok Malaysia semakin pun kecil je. Kalau tengok dekat sini, daripada kalau tengokkan secara logiknya, daripada Malaysia nak pergi ke Sumatera ni boleh jalan kaki. Tapi tak tahulah berapa lama habis masa. Tapi sekarang dah kena naik kapal terbang ataupun kena naik kapal. Cik Gunung nak jalan kaki. Wah, exercise lah Cik Gunung. Orang zaman dulu mana ada? Mana ada? Hari silakan. Tapi zaman sekarang ni semua itu, semua kawasan yang berwarna coklat ni sudah ditenggelami air. So, okay. Jadi inilah peta B. Kamu lihat semua kawasan sudah berwarna biru muda ni adalah diliputi oleh air laut. Daripada Mirza, dia tanya Cik Guno, pentas Sunda sekarang dekat negara mana cikgu? Pentas Sunda dekat sini. Dekat tengok-tengok dekat sini. Yang berwarna coklat Asia Tenggara. Jadi bila dah pentas Sunda ni negara mana ataupun negara mana yang termasuk dalam apa ni Asia Tenggara? Pentas Sunda tu adalah nama tempat tu. Nama kawasan tu yang dinamakan Pentas Sunda. Jadi dulu Pentas Sunda ni adalah daratan. Bila air laut meningkat, Pentas Sunda ni kebanyakannya sudah ditenggelam air. Jadi Pentas Sunda tu dah tak ada lah sekarang ni. Dah tenggelam. Dah tak ada. Nasib baik Malaysia ni masih ada. Kalau tidak, kita macam mana? jadi itulah. Sebab tu lah dari masa awal tadi cikgu tanya kenapa, cikgu cakap kenapa kita kena belajar. Kita kena belajar sebab ini adalah sejarah yang berkaitan juga dengan negara kita. Kenapa bentuk negara kita jadi macam ni. Okey cikgu Noh, masa mencemburui kita, dah sampai kuiz dulu. Tepat pada masanya. Dah sampai ke kuiz. Jadi murid-murid dah bersedia. Kita dah tak ada iklan. Sekarang ni kita nak teruskan kepada kuiz. Jadi murid-murid dah bersedia. Cikgu harap murid-murid boleh faham apa yang kita belajar tadi. Baca soalan betul-betul. Okey, Cikgu Yohanisa, boleh kita teruskan ke quizzes? Okey, sekejap ya. Okey, Cikgu Nur boleh tukar kepada ni layout. Dia membilang masa 7 minit, 8 minit. Ya, saya sabar sekarang. Okey, link dah diberikan. Okey, sekejap. Ada yang bersorak. Yes. dapat jawab quizzes ni. Okay. Link telah diberikan. Cikgu Noh boleh pun tengok dah pada ruangan chat. Diorang suka sebab satu pertandingan kan? Boleh menguji minda mereka. Siapa sama dia mereka faham. Siapa cepat jawab kan? Dia dapat nombor satu, dia suka. Nampak dah ada yang masuk. 4 orang, 5 orang. 4 orang dah. 7, 8. Kita ada 56 orang sekarang ni. 56 orang. So ramai juga tu. Sampai berapa orang ni? Panggil masuk. Kita tengok dulu macam mana. Sekarang dah pukul berapa? 1:23. Kita tunggu lebih kurang dalam 30 orang. Masuk cepat-cepat. Kita boleh mulakan cepat-cepat. Masa mencemburui. Kalau bersama kita ada 56 orang tadi, cikgu target mesti 40 mesti boleh masuk punya. Okey, cepat-cepat sekarang ada 28 orang. Memang seronok belajar sejarah, kamu akan seronok, kamu akan otak kamu akan berfikir-fikir. Macam mana? Itulah sel otak tu akan jadi berhubung sebab kita akan berfikir. Kenapa kan? Jadi secara tak langsung otak kamu tu boleh jadi cergas tau. Sebab kita manusia memang selalu berfikir kan. Okey, 41 sekarang. Okey dah. Boleh mula mungkin Cikgu Noh. Masa dia mengurui kita ni. 5, 4, 3, 2, 1.
Saya tutup lagu music. Okay. Sebenarnya soalan ni tak susah Cikgu Yohanisa sebab saya dah letak gambar sebagai panduan. Soalan dia ada gambar, so mereka boleh tangkap lah soalan tu nak apa. Kan? Tengok. Okay. Cikgu Juma kita macam Cik Smo hari ni. Ini kali kedua berlaku macam ni. Aduh. Okay, kita tengok berapa orang yang sekarang ni. Okay. Laju. Okay, Arfa Danish. Yang pertama. Sekarang ni. Arfa Danish ada. Okay, tengok belum lumba. Akilah dah nak jawab lima soalan. Okay, Arfa. Okay. Nadia jawab lima soalan. Jawab betul-betul. Cuba. Baca betul-betul. Okay. Sebab dekat soalan tu cikgu letakkan gambar. Gambar untuk beri bantuan. Jadi senang lah. Sebab apa yang Cikgu Noor bagi ni ada dalam slide Cikgu Noor. Cikgu berusaha untuk tolong. Biasalah dah dekat-dekat ni kan, ramai yang guna, mulalah. Yelah waktu. Okay, tengok dekat bawah. Masih ada lagi yang baru nak jawab tu. Baru masuk pun ada. Dah. Kristianalia dah jawab habis. Akilah pun jawab habis. Atik Hazmi pun jawab habis. Atik Hazmi. Hazim. Nadia Nasya, Natasha, Muhammad Hazim. Yes. Okay, tu kalau dapat 7 tu maksudnya dia orang betul semua lah tu kot kan? Betul semua. Bagus. 7 soalan. Yeah, 7 saja soalan. Sebab kan nak buat banyak-banyak takut tak sempat kan? Okay, mungkin dah ramai yang dah ni. Okey, jadi kita boleh kita jam hampir 1:30 dah. Konti pula lepas ni. Tempat naik konti. Okey, cikgu stop ya. 3. Tempatlah kita bagi. Kita bagilah berapa 2-3 kan. Cikgu N sekarang. Okey, kita tengok siapa yang ni. Kristiana Lia, Kristiana Lia. Tahniah. Ramai yang dapat 100 tu. Dapat 100. Bagus. Maksudnya mereka ni semua fokus ni. Sebenarnya jawablah fikirkan jawapan Sebab kalau tengok soalan Cikgu Noor dalam apa quizzes ni cikgu pun main siapakah nama cikgu cari di sana. jadi kan kamu boleh jadi soalan tu kalau kamu fokus kalau fokus mesti dapat jawab sebab Cikgu Noor bagi berdasarkan apa yang Cikgu Noor ajar tadi. Alhamdulillah ramai juga yang kita bagi murid-murid kita naik konti. Okey, Cikgu Noor boleh ni dulu. Saya turunkan, saya nak masuk slide Ya, boleh. Silakan. Boleh. Baik. Okey. Link untuk naik konti dah diberikan? Dah. Dah ada punya dah masuk dah. Bagus, alhamdulillah. Sempat naik konti. Tak sabar. Dah tak sabar. Masa mencemburui mungkin seorang Assalamualaikum. Cikgu Nia ini dengan Cikgu Juma. Arfa, sama. Okey. Arfa, dah bersedia dari sekolah mana? Saya Arfa Danish binti Mama Fadli dari Cerita Anaja Bukit Katil Melaka. Saya tahun 5. Tahun 5. Arfa, adik Arfa. Dengar suara pun cikgu dah cam Arfa. Okey, soalan pertama. Zaman air batu merujuk kepada keadaan di mana bumi diliputi oleh yang tebal. Air batu yang tebal. Air batu yang tebal. Tak sempat baca ABC dia dah tahu dah ni Cikgu Nisa. Bagus. Okey, kita tengok jawapan.
Air batu, confirm air batu. Nah, mesti terima air kasih batu. Cikgu Naini, terima kasih Umi Juma. Terima kasih Cikgu Yahanisa. Ya, yeah, sama. Sama-sama. Terima kasih Alfa. Terima kasih Alfa Sejarah. Jangan lupa subscribe channel Cikgu-Cikgu De Conti. Ingat, bermula percuma, selamanya percuma. Okay. Betul-betul. Okay, terima kasih Arfa. Bye. Okay, kita ada Alia. Alia Nur Syuhada. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Dari sekolah mana, adik Alia? Nama saya Alain Syuhada dari SK Seri Surau, Kuala Lumpur. Okay, bersedia ya untuk menjawab soalan? Okay, soalan yang kedua. Okay, proses ialah proses kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Ha, proses apa? A. Pecahan. B. Penglasiran. Laju jawab. Ha? Laju jawab. Baca jawapan. Baca jawapan. Baca jawapan. B. Penglasiran. Pengglasiran. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Pengglasiran. Bagus. Okay. Cepatlah. Sampai murid dekat ruangan okay, komen pun belum sempat jawab lagi. Yeah, mereka dah faham dah yang dah kita menggunakan masa. Okey, terima kasih. Okay, bagus. Terima kasih. Bagus. Okay. Tempat lagi ke? Tersempat lagi? Tempat lagi, seorang lagi? Bagi dua seorang lagi. Muhammad Atik. Okey, tadi dapat nombor berapa Atik? Nombor dua ke? Tiga. Nombor tiga. Okey, Muhammad Atik. Dari sekolah okay, mana? Saya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Jaya, Sibu, Sarawak. Muhammad Atik ni daripada Sibu, Sarawak. Okey, Muhammad Atik. Soalan yang ketiga. Berapa kalikah zaman air batu telah berlaku? A2, B3, C4, D5. Berapa kali? Fikir. Berapa kali? Apa dia, Atik? Lima. Berapa kali, Atik? Lima. Atik kali. Atik jawab lima kali. Okey, mari kita tengok. Tengok jawapan. Lima kali. Ramai tadi cikgu cikgu jawab. Lima kali. Cikgu ulang dua kali, tiga kali tadi yang ni. Alhamdulillah mereka boleh. Dalam soalan kuis ni tadi ada tak buat ni? Tak ada yang ni. Yang ni tak ada. Okay. Terima kasih Atik. Okay, terima kasih Atik. Okay, ada lagi ke kita dah nak stop dah? Mungkin yang terakhir kan? Sama dengan kita. Boleh? Okay. Hai cikgu. Hai. Perkenalkan diri. Nama saya Morgan Will. Saya dari Sekolah SK Taman Desa Menium. Okay. Yeah. Dari adik Morgan. Selangor Seri Kembangan. Okay. Bersedia ya. Pertama kali ke Mas tak pernah nampak Morgan? Murugan tahun berapa? Murugan. Tahun 4. Bagus. Okey. Soalan yang keempat. Berikut merupakan kala tahap zaman air batu akhir. Apakah X? Kita ada kala Pleistosen. Satu lagi kita ada apa? Epoch sebenarnya kala. Kala apa satu lagi? Sebenarnya dia kat situ kalau tak tulis skala tu epoch juga epoch lah, boleh. Epoch apa? Epoch sekalinya. Dalam buku epoch. Ada dua epoch. B. B. Holosen. Betul? Holosen? Ramai juga murid-murid kita yang jawab B dekat ruangan komen tu. Cikgu tu. Murugan boleh sebutkan Holosen? Sebutkan Holosen? Kalau Holosen. Kalau Holosen. Okey, mari kita tengok. Betul. Kalau Holosen ataupun epoch okay. Holosen. Macam tu. Okey, Cikgu Yahanisa. Okey, tanya adik Holosen. Tanya. Ya, adikku. Bagus dia. Walaupun lambat lagi tajuk ni, dia dah belajar dulu.
Tanya, Tanya. Mungkin kita boleh naikkan saja murid-murid yang berada di belakang konti ni. Kita say hi sahaja kot. Sebab mereka dah masuk kan. Boleh start sharing. Boleh start sharing. Boleh naikkan mereka. Okey, bolehlah. Naikkan mereka. Kita tunjuk mereka dekat ruangan konti. Okey, ramai sebenarnya. Masa mencemburui kita kita hanya mampu berjumpa dengan semua muka. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Hai Durga, Akilah, Nora, Alia. Apa nanti next kita akan cuba naikkan kamu pula. Yang penting hari ini kamu kata cikgu. Terima kasih. Untuk teruskan. Okey, Cikgu Umi Juma. Cikgu Umi Juma macam ada masalah je. Okey. Mungkin link sijil kita dah boleh berikan kepada murid-murid kita. Suara boleh dengar tak? Boleh. Cuma gambar jadi ni. Freeze kan? Nampak gambar freeze. Tak bergerak-gerak. Okey, sila. Okay, silakan Encik Guat Juma. Sebelum tu nak pesanlah kepada anak-anak yang bersama dengan kita pada hari ini dalam kelas Cikgu Nur. Okay, jangan keluar lagi ya. Sebelum kita tamatkan sesi hari ini, cuba lihat button subscribe channel Cikgu Nur. Kalau mungkin lagi berwarna merah, sila tekan cepat-cepat ya. Selepas itu, kita lihat pula pada ruangan komen kita. Kan? Dah ada belum link ECJ? Jangan lupa di situ kerana kita dah hadir kelas pada hari ini bersama dengan Cik Juno. Yes. Selama satu jam. Bukan, orang kata bukan mudah ya. Waktu itu lapar kan? Semua teringat dah nampak nasi dah. Okey, jangan lupa isi link ECJ dengan menggunakan. Ingat, email e-didik sahaja. Okay, login menggunakan email e-didik dan ingat tu code access ni adalah hashtag apa dia? Kelas Ayu e-didik. Dan semuanya hendaklah ditulis dengan huruf besar. Ya. Huruf kecil hendaklah ditulis dengan huruf besar. Dan untuk ikon e-didik junior, pemilihan kita dah minggu-minggu akhir ni kan. Jangan lupa teruskan menjawab soalan minggu keempat dah ada belum? Soalan minggu keempat dah ada dah. Dah ada. Kamu boleh kita akan bagi dekat cuba ruangan komen. Kamu jawab berkali-kali sehingga kamu dapat masa catatan masa yang terbaik. Ramai yang dapat 100 kan? Tapi mungkin catatan masa kan? Betul tak? Kita ambil kira siapa yang paling pandai yang jawab. Kita dah bantu dah. Dah naikkan set 4. Mungkin murid-murid boleh dapatkan link. Kamu boleh dapatkan juga di laman Sesawang Akademi YouTuber, iaitu di www.akademiyoutuber.com ya, untuk menjawab soalan ini. jangan lepaskan peluang. Kamu dah nampak tu kat belakang Cikgu Noraini. Nampak tak? Itulah medal akan dimiliki oleh ikon e-didik junior. Siapakah yang bertuah? Kita yang ni akan ada maju nanti. Siapakah gerangannya? Kamu boleh orang kata berapa banyak subjek pun kamu nak masuk untuk ujian tersebut. Sekiranya kamu boleh mendapat markah tertinggi dan masa yang terpantas untuk banyak subjek, mungkin kamu akan dapat banyak medal tersebut. Dan yang paling penting ada yang terbaik kan? Ikon yang terbaik dan yang paling penting sekali hadiah lumayan ya menanti anda. Jangan lupa ya untuk terus menjawab soalan tersebut dengan berhati-hati dan pastikan jawapan tu betul ya. Kalau salah cuba lagi.
Okey. Cuba lagi. Mungkin ada apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi yang nak disampaikan? Okey, tak ada rasanya. Yang penting kena berulang kali lah. Berulang kali jawab supaya dapat 100. Supaya nanti pada akhir set yang kelima, kamu ada 50 soalan eh. 50 soalan. Okey, itu saja. Masa pun dah lewat dah kan? Okay, bye. Assalamualaikum. Bye semua. Hai semua. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.akademiyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.